Timnas Argentina berhasil meraih kemenangan meyakinkan atas Bolivia meski tampil tanpa Lionel Messi. Dalam laga tersebut, Timnas Argentina bertindak sebagai tim tamu dan melawat ke markas Bolivia di Estadio Hernando Siles pada Selasa tanggal 12 September tahun 2023 waktu setempat atau Rabu dini hari WIB. Meski tampil tanpa Messi, Timnas Argentina tetap berhasil menang dengan skor meyakinkan 3-0. Gol pertama Argentina dicetak oleh gelandang termahal di dunia saat ini, Enzo Fernandez, pada menit ke-31. 11 menit berselang, Nicolas Tagliafico menggandakan keunggulan Argentina lewat tandukannya usai menerima umpan dari Angel Di Maria. Gol ketiga Argentina tercipta pada babak kedua, tepatnya saat laga memasuki menit ke-83. Nicolas Gonzalez mencatatkan namanya di papan skor usai menuntaskan umpan Ezequiel Palacios menjadi sebuah gol. Meski tidak ikut bertanding, Messi tetap menemani rekan-rekannya. Sepanjang pertandingan, ex-kapten Barcelona itu tampak duduk di bangku cadangan dengan setelan hoodie dan kaos berwarna putih. Sejak sebelum laga melawan Bolivia, Messi memang sudah dikabarkan akan absen. Akan tetapi, pelatih timnas Argentina, Lionel Scaloni, saat itu masih belum bisa memberikan kepastian. Setelah pertandingan, alasan Messi tidak bermain pun mulai terungkap. Menurut laporan media lokal Argentina, Tic Sports, yang dikutip bolasport.com, Messi tidak bermain melawan Bolivia karena alasan usia. Usianya yang sudah menginjak 36 tahun menjadi hambatan bagi Messi untuk bermain di markas Bolivia. Estadio Hernando Siles memang dikenal sebagai stadion horor bagi para tamu Bolivia karena lokasinya yang ekstrim, yakni 3.637 meter di atas permukaan laut.